妹うまるちゃん R はご覧のスポンサーの提供でお送りします。このアニメ、うちの会社がスポンサーだったのか。Yo, halo Broinsis, balik lagi dengan gue Iskan. Dan di konten kali ini gue main Tars 3 ya. Dan di sini musuhnya ada Austus, berapa nih? Austus 3, ada Tars 3, ada Chow, ada Zilong, ada Tars 3 lagi, Austus 2 dan Austus 2 lagi guys ya. Di sini kita bakal main apa, kita nggak tahu bakal kemana. Yang penting kita bakal dapat Hero Legend guys ya, dan kita bakal mainin. Oke, di awal-awal kita ambil Kagura dulu guys ya. Kagura itu untuk di early game sampai mid game emang OP guys. Apalagi kalau misalkan Kagura udah bintang 2 gitu kan, aktif mistik sama magi guys, itu bisa bertahan sampai mid game ya. Tapi di sini kita nggak dikasih sepaket mistik ya, but okay lah. Oke, kita dikasih kayak gini guys. Kita coba ambil Inspire aja guys ya. Oke, keluar mage berarti kita bakal ke mage juga guys. Oh ya guys, gue nggak sabar lihat playoff nanti ya. Playoff jam berapa ya nanti guys? Jam 3 ya atau jam berapa gitu? Gue nggak terlalu merhatiin jamnya guys. Oh ya guys, ini Tars 3 yang kedua kalinya ya gue mainin guys ini hari. Karena percobaan pertama tadi kita juara 2 guys. Gara-gara kenapa? Gara-gara gourd gue kagak keluar anjing. Dia nggak bintang 3 guys. Oke, di sini kita main liar ya. Ini bukan tutorial guys. Ini kita bermain liar. Tars 3 kita bermain sesuai apa yang dikasih Muntun guys. Oke, kita lawan Austus berapa nih? Oh, Austus 2 ya. Dia lagi ngalah karena dia ngumpulin 20 gold dia guys. Bener-bener sih. Nanti habis di round the fight box dia kayaknya bakal ngegas. Oke, di sini ada Mystic Buro, Inferno, Assassin. Gue nggak butuh Inferno sama Assassin guys ya. Aduh, lawan Zilong. Kok bisa ya? Dia level 5. Terus bintang 2-nya ada 2 biji guys. Bisa gitu ya? Sohoki itu ya. Dapat hero-nya guys. Ini yang paling agak ini ya, agak gue keselin kalau main Tars 3 dan musuhnya di 3 ronde ini udah banyak yang bintang 3-nya guys. Bintang 2-nya maksudnya. Oke, kita masuk di ronde fight box dan di sini kita dapat apa? Ada Kagura guys. Item nggak perlu ya, kecuali Winter guys. Winter diambil, kita gaskan Kagura ya. Oke, kita ambil Kagura dulu guys. Yang penting Kagura kita bintang 2 udah aman. Nah, keluar Kagura, mantap. Kagura udah bintang 2 guys ya. Ini apa? Dia blessing ya, blessing. Oke. Okay. Berarti oh, oke, okay. Gua ada ide ntar guys. Ini cowok nggak bakal kita hapus ya. Oke, okay, kita lawan si Commander Chow ya. Assassination Astro. Oh. Oke. Okay. Vale ulti sebelum die. Oke. Okay. Masih sempat ulti ya walaupun nggak kena, guys. Sepa. Aduh, enggak. Jangan kalah, boy. Oke, okay, nice. Ini sekarang kita bakal nyari mage-mage yang lain ya. Oke, okay, keluarlah si ini. Kita bisa masukin ya. Oke, okay, di sini Tars 3 yang satu pakai apa nih? Guardian ya, Guardian sama. Oh, gue ngerti. Dia pakai Guardian untuk survive di early game sampai mid game. Dan kemungkinan besar dia bakal hapus Guardiannya dan beralih nanti ketika diaktifin Tars 3-nya pakai summon ya. Kemungkinan guys, kemungkinan. Karena ini bisa juga guys.
Kalian juga bisa pakai NA itu kalau misalkan pakai Tars 3 ya. Oke, di sini kayak gini. Coba kita refresh semua ya. Gold attack, mystic fusion ya. Fightful dice. Ocean treasure. Fightful dice aja kali, guys. Gue butuh mirror ya. Kita simpan aja mirrornya nanti. Oke. Ini kita udah level 6 ya. Ini kita masih di jalur yang benar ya. Oke, di sini ada kayak gini nih. Gak perlu kalian jadiin bintang 3 Kagura, guys. Oke, let's go. Kita lawan siapa nih? Ada Hokage keempat datang, guys. Yondaime pakai immortal ya. Immortal dan apa ini? Oh, weapon master. Oke, nice. Ulti Kagura. Oke, aman ya. Kita lawan Vendetta dan dia apa nih? Oke, dia masih mencari pundi-pundi klon ya. Apakah kita masih bisa menang, boy? Nice. Ulti Kagura. Oke, kena ya. Ulti. Nice. Kita masih di jalur yang berapi-api, boy. Oke, ada Alpha. Alpha bintang 2, udah lumayan. Ini kita simpennya si, siapa sih namanya? Chow. Karena dia blessing yang paling mantap di sini. Oke, kita lawan apa nih? Oke. Oh, Lunox. Ini, mortal. Agak ngeri nih, cuy. Lihat, Mortal, Astro, Winter. Oke, kalah ya. Dan akhirnya api kita dipadamkan, guys. Oke, kita masuk di Round the Fate Box. Di sini ada apa nih? Ada dua Hero Legend, guys. Dikasih nggak ini? Aduh, diambil, guys. Ya iyalah, dua Hero Legend diambil. Ya udahlah, kita ambil Starfall ya. Karena di belakang gue ada Zilong, guys. Jangan sampai dia bikin kita jadi bintang 1, cuy. Oke, kita dikasih kayak gini. Gak ada blessing lagi ya. Oke, kita lawan siapa lagi? Commander Chow ya. Mystic. Oh, Hayabusa Mystic. Nice, people. Ulti Kagura bisa nggak? Aduh, kebisaan kayaknya. Oke, Kaja masih ini ya, masih punya Mystic Scroll. Ulti Kagura. Jangan kalah sama Johnny, cowok. Astaga. Dikalahkan sama Johnny, guys. Darah kita sisa 64 ya. Apakah kita masih bisa bertahan? Bisa, guys. Kalau kita cuma pakai satu hero ya. Kita udah level 8 dan kita bakal nyari hero legendnya nanti di ronde Crypt. Lawan Commander, aduh. Commander ini ya. Yang ngambil si Brody kita tadi, guys. Oke, okay, nice. Telan lagi, mantap. Gue demen nih sama Selena, cuy. Oke, okay, menang ya. Oke, kita masuk di ronde Crypt. Semoga kita dapat rune yang wah, ada Grand Entrance. Kita gas kan. Dapatnya kayak gini, guys. Kita hapus yang lain ya. Ini kita masukin dulu. Coba kita cari Brody. Kalau ada. Brody, karena di sini kita ada Blessing Stone, cuy. Kita bisa aktifin 3 stone, guys. Nah, ada Brody. Oke. Okay. Ini bisa kita hapus ya, si Sapsi namanya. Ini kita, aduh, nggak sempet aktifin Tars 3-nya, guys. Gara-gara kita kaming-kaming ya.
banyak ngomong kita ini guys. Oke, ntar kita bakal hapus si Chow guys. Apa sih namanya, Minotaur. Dan gue bakal pakai 2 hero only ya, yang belum bintang 3. Ada Ancient Talisman boleh. Jangan kalah cuy, mantap. Untung dia punya clone ya. Oke, ada Winter, nice. Kita kasih Winter nanti ke ini ya, monyet. Oke, kita nyari lagi hero-nya guys. Nah, bintang 3 Chow, mantap. Berarti Mino kita hapus ya. Kita nggak butuh terlalu banyak hero guys. Gue butuh secepatnya bintang 3 semua ini. Nah, karena kita tadi ada clone, kita bisa clone si Brody. Nice, Brody. Oke, mantap. Brody dia blessing MM ya, Archer. Oke, gini dulu ya, aman. Let's go lawan si Austus 3. Dia belum gentong emas guys, belum keluar itu emasnya. Gila Brody, mantap. Nah, ini andaikan yang keluar 3 hero, udah guys. Ini bintang 2 lagi nih si Brody ya. Okay, let's go. Kita lawan Commander Chow dan dia mystic ya. Brody ulti lagi. Boom, nice. Mantap Brody. Kita masih ada monyet. Nice, monyet ulti lagi. Oke, menang ya. Kita api kita raih kembali guys. Oke, Brody bintang 2 lagi, mantap. Ini gue berharapnya Brody cepet bintang 3 guys ya. Ini apa nih? Oh, yang Guardian tadi ya. Taras 3 Guardian plus summon ya. Udah bintang 3 Saksnya, udah bintang 3 Popolnya. Oke, kayaknya sih ini dia bisa bintang 3 semua nih summonnya guys. Ayo ulti monyet. Oke, kage bunsin lo jutsu ya. Kita masuk di ronde pet box guys, dan semoga kita dapat apa nih, hero nggak bakal kita ambil guys ya, kecuali Brody. Gue bakal ambil Brody, yang lain kita nggak boleh tambah hero lagi guys. Oke, kita gaskan Brody biar cepet jadi bintang 3 nya ya. Nah, Brody bintang 3, nice. Ini sebenarnya kalian juga gak butuh monyet guys, biar cepet Brodynya tadi bintang 3. Tetapi di sini monyet gue perlukan untuk badan ya, TBTB-an gitu guys. Karena kalau untuk si Chow gak bisa ya. Let's go, kita lawan yang berapi-api. Beuh, Lunox bintang 3, Immortal. Ulti, nice. Bisa gak? Aduh, dia ada Winter guys. Kok nggak kena ya? Lah, tadi damage-nya Brody kok nggak kena guys? 2 kali loh itu ulti. Dia Immortal, udah 30 stack cuy. Oke, lanjut. Monyet bintang 2 lagi, aman. Oke, kita lawan Commander Chow dan Mystic Burrow lagi ya. Ayo busa Mystic. Langsung hilang nggak? Mantap guys. Oke. Pulang satu orang ya. Oke, ada Rose Gold guys. Gas gak? Gas lah ya. Ada Winter, nice. Untung kita dapat Winter guys ya. Nah, bintang 3 semua hero kita guys. Dan ya, mission is complete ya. Kayaknya kita bakal pakai ini, Blow in One ke Brody. Karena kenapa, bisa ngebakar-bakar musuh ya. Kita lawan Kevin. Nah, lihat ya. Jedas, 1 kali hit hilang guys. Ngeri. I'm a
slow. I move fast, right past anybody taking up the brain. Yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. Pasti tadi si Kevin ini langsung ini ya. Langsung kaget, tiba-tiba hero-nya langsung hilang guys. Itu berapa detik ya? 3 detik kalau nggak salah. Langsung ulti Brody-nya tadi guys. Kita lawan siapa? Lawan... Nah, benar kan gue? Dia ke summon guys, Guardian summon. Ulti Brody, boom! Gila, gila, langsung hilang cuy. Ngeri cuy Brody-nya. Oke, okay, kita sisa berdua guys, lawan Vendetta. Vendetta gimana? Beuh, bintang 3 cuy. Banyak banget bintang 3-nya guys. Dia pakai 6 mage ya. Agak ngeri nih burst damage-nya. Tapi apakah Aurora bintang 3 bisa kita take down dengan sekali ulti guys? Mari kita tengok ya. Oh ya, di sini gue pengen kalian komen. Kenapa di sebelah kanan ya ada 2 hero, di sebelah kiri 1 hero guys. Yang benar bakal gue pin ya. Komen guys ya. Kira-kira apa alasan gue kenapa di kanan ada 2 hero? Boom. Nice. Itu lagi. Boom. Nih. Itu lagi bro. Nice. Keren kau bro dia. Oke, nah kalau sekarang di ronde Fatebox ini kita bakal nambah 1 hero lah ya. Di sini ada Mino guys, kita gaskan Mino. Mino bintang 2 lumayan. Kita simpan lagi di sini guys. Kita pisahin satu lagi hero-nya ya. Ini gimana? Ada bintang 3-nya banyak banget cuy. Bintang 3 semua ya. Cuman 2 hero yang tidak bintang 3 guys. Itu selainnya bahaya juga guys. Sekali telan winternya ini bakal aktif nih cuy. Oke, kita ada rose gold sih, lumayan. Oke, komen lagi kenapa posisi gue ada kayak gini guys. Let's go, kita end game. Ulti Brody, boom. Lagi jedas, nice. Gila, pulang ya. I got big dreams, I'ma do big things. Hey, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted. Yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. Oke guys, jadi itu videonya, kita udah buat Tars 3 Stone ya, Tars 3 Stone ini cuy. Oke, thanks for watching and see you in the next video guys.